Barcelona akan beruji coba dengan Stuttgart pada Sabtu 31 Juli 2021. Pertandingan pramusim ini akan dimainkan di Mercedes-Benz Arena dengan kick-off 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya pertandingan tersebut bakal disiarkan live streaming oleh Barca TV. Ini akan menjadi pertandingan ketiga Barcelona di pramusim 2021-2022. Dua, yang pertama semuanya sukses dilalui tim besutan Ronald Koeman tersebut dengan kemenangan. Di ujung babak pertama, Barcelona menang 4-0 atas klub divisi 4 Gimnastik Takarona. Raim Manas mencetak hat-trick, sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Alex Colado. Setelah itu, Barcelona menaklukkan klub divisi 2 Girona dengan skor 3-1. Manaj menumbangkan 1 gol, sedangkan Gareth Bale menyarankan 1 gol dari titik penalti. Kejaran baru Memphis Depay juga mencetak 1 gol penalti dalam penampilan pertamanya itu. Kali ini Barcelona akan terbang ke Jerman untuk beruji coba dengan Stuttgart. Barcelona tentu bertekad melanjutkan performa apik mereka.